lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap untuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Kan ku terima kenyataannya agar kau dapat menggapai kebahagiaanmu. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. Aku tak melupakanmu, hanya kan menata hatiku, pulihkan diriku. Ku kan tunjukkan padamu agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Setiap kali ku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkan. Banget ya, silakan duduk kena lagi. Kita boleh di sini sama aku. Iya deh. Kena banget ya kata-katanya. Oh, gue kesana lagi ya. Boleh di sini dong. Dia masa di belakang pura-pura melupakan dirimu. Kok banyak tuh yang belum kayak gitu tuh. Lo pernah dulu gitu enggak kalau lagi putus-putus gitu? Enggak pura-pura. Aku mah emang enggak ingat-ingat lagi ngapain. Soalnya kece ya? Iya, soalnya kece dari lahir. Sebanyak yang mau sama aku kan. Gue nah. Kece. Titik. Gue suka. Salah. Duduk. Titik. Aduh. Yang lagi nonton di studio ya, aku gak tahu yang lagi di rumah gak kelihatan di studio pasti begini.
aduh aku jadi inget lagi. Sedih loh. Katanya gitu. Pura-pura melupakanmu, itu kata-kata yang gimana banget ya. My goodness. Oh. Berapa hari itu? Pernah? Pak, berapa hari? Pak? Berapa lama Pak berapa menciptakan lama lagu menciptakan ini? Itu. Apa cepet banget karena mungkin pengalaman pribadi? Cepet iya, ya? Ini lagu yang termasuk cepat sih di cerita iya, ini. Iya, termasuk cepat ya. Berarti termasuk lancar nulisnya ya. Lancar tapi aku pengen berarti tahu nih ya sebagai pencipta lagu, kolaborasi dengan beberapa orang pastinya banyak yang minta lagu atau apa di produserin. Tapi pernah nggak nolak? Nggak usah nyebut siapa, tapi kalau kerja sama semua orang pasti karena memang langsung ada kecocokan dan merasa oke, gue pengen nyiptain ada lagu buat dia. Tapi pernah nggak? Yang seperti apa sih yang bakal ditolak sama seorang Iva Fahir gitu kalau dia ngedatengin terus minta lagu atau minta diproduserin gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada. Belum ada feeling berasa gitu. Tapi sama dia. Tapi sebetulnya gini, kalau setiap musisi, setiap produser, setiap pencipta lagu pasti ada prosesnya dalam membuat lagu. Kalau untuk gue sendiri pasti ada proses workshopnya dulu. Yuk kita ketemuan workshop ngobrol bareng maunya kayak gimana. Oh, ada gitu juga ya. Karena kalau I don't know, for me at least what works is kita custom made. What do you want? Lu udah tahu gue kayak gini nih. Gue bikin lagu kayak gini, gue kalau bikin musik kayak gini, kalau memang cocok, ayo gitu. Okay. Dan maksudnya kalau sampai tidak cocok, it's okay. Okay, jadi dalam prosesnya itu. Okay, jadi tidak, harus ada gitu dulu ya. Harus ada gitunya, ketemu dulu gitu. Harus, jadi untuk proses yang lagu ini ketemunya berapa lama? Tapi kan karena teman main bareng juga segala macam juga. Tapi itu kita first workshop sih langsung dapat. Iya, first workshop ya. Langsung ini ya, udah saling tahu aja kali ya. Kamu udah tahu mau lagunya kayak apa, tentang apa gitu. Sedangkan aku anaknya agak-agak terserahan gitu kan. Jadi kayak oke, pasrah gitu ya. Terus kayak oh ya. Makanya tadi kan dia bilang easy to please. Easy to please. Iya, terus kayak gampang happy lucu, gitu deh ya. Lucu gitu. Berarti kalau gampang happy mungkin gampang bisa menerima tantangan juga ya. Betul, harusnya sih gitu. Apalagi mereka sangat kreatif ya berdua ya. Aku maunya sih sebenarnya tantangannya tuh kayak Iva tuh kan balatnya jago teh ya. Pengennya tuh lebih kayak beat gitu sebenarnya, tapi takut ntar di belakangnya aku diomelin takutnya gitu. Bener. Oh gitu. Ya siapa tahu mungkin kalau kita kasih tema-tema aja ada beberapa tema. Coba nih aku kasih tema. Pilih aja yang mana? Pilih ya, Kak Iva. Apaan nih? Ada tema selingkuh. Bikin lagu selingkuh. Bertepuk sebelah tangan. Nah. Hubungan tanpa status. Oke. Okay. AIDS. Atau rindu. Ini kan temanya hampir sama dengan hashtag susah move on ya. Bener. Tema yang kita temuin di semua orang. Selingkuh. Rindu, lebih ke rindu sih sebenarnya kalau susah move on ya kayaknya. Ya itu rindu ya. Oke. Kalau sekarang diminta untuk menciptakan satu lagu nih berdua ya. Dia musiknya, terus dia... Tegangnya soalnya kelihatan itu ya. Berasa banget. Boleh ya? Boleh dong. Iva, ini lebih gampang daripada gue tantangin untuk bikin lagu buat aku dengan ciri suara aku. Jangan, orang dia gak mau. Gue boleh ke toilet dulu. Kabur. Gak boleh, Iva, langsung ya. Coba ya. Oke. Yang mana, mau yang mana? Selingkuh, bertepuk sebelah tangan, hubungan tanpa status, atau rindu? Hubungan tanpa status tuh udah lama gak di... HTS ya, setuju gak? HTS kayak bahasa SMP banget ya. Lo banyak yang... Kayaknya banyak yang di HTS. Tuh yang belakang apalagi yang pakai kacamata teh. Diam-diam. Iya, pas dia denger langsung berembun kacamata. Langsung dia excited banget ya. Langsung mikir gitu muka gue. Langsung silakan garuk Mas Roland di belakang. Ada Mas Roland. Bisa lah ini mah. Iva, habis gini nanti off kamera aku tantang untuk bikin lagu buat aku dengan suara aku, cocoknya kalau buat lagu kayak gimana? Sih, gue udah tahu pasti. Yeah? Oh, udah tahu pastinya katanya. Oh, itu lagu anak waktu kita masih ini ya. ABG dulu ya. Oke, silakan. Ayo. HTS ya. HTS ya. Hubungan tanpa status. Oke. Terus liriknya gue. HTS ya. Kayaknya ngenes gitu kan kalau Oke, HTS. Misalnya kata-katanya, berikan satu kejelasan. Berikan satu kejelasan tentang hubungan kita. Berikan satu kepastian. Apa ya? Tentang status kita. Benar, bagus. Boleh sih. Tentang status kita berdua. Jangan sakiti lagi hatiku.
Bagus. Satu, ada kontribusi dari Sarah Sehan. Iya, jadi, ya, coba lagi. Ayo, coba. Mulai, coba. Berikan satu kepastian, satu kejelasan tentang hubungan kita. Berikan satu kepastian tentang status kita berdua bersama. Jangan perasaan, jangan sakiti hati lagi hatiku. Lanjutin. Okay. Ayo. Kapan mulainya? Ini udah mulai. Kenapa ada dia di antara kita? Oke. Lagi. Lu bisa ikutin suara gua gak, Eva? Bisa. Ikutin suara. Dia bisa ngajak. Oke. Ya. Kenapa harus ada dia di antara kita? Jadi gak jelas status aku. Dia kamu panggil saya juga. Itu ngejazz. Oke, gimana? Aku bisa duet sama dia gak? Bisa. Coba sekarang langsung lah ya. Oke, langsung dari kamu dulu ya. Oke. Berikan satu kejelasan tentang hubungan kita. Berikan satu sendiri, tolong hilangkan dia dan panjang banget panjang kan banget ya. Panjang, oh iya, oke, adik. Aku sakit tenggorokan. Kita kasih mereka gift aja deh. Terima kasih untuk kalian berdua. Adik, terima kasih sudah hadir di sini. Aku pengen Ada website-nya di sini dan ada itu sih susah move on. Bisa kita hafalin, Ipa. Abis ini gue ngiringin lo ya, lagi ya. Oke. Ini inget ya, dia ngajar. Jadi kalau pemain perkusinya lagi nggak bisa, ada pemain piano. Oh ya benar, aku setuju. Bener. Apa langsung kita iyain aja? Yeah. Dia sibuk banget soalnya banyak banget kerjaan. Oke, sampai di sini aja. Ya, masih ada segmen berikutnya. Itu namanya itu. Udah keren, dari lahir. Udah keren.